asteroid Nereus akan melintasi bumi. Sebuah asteroid 4660 Nereus akan melintasi bumi pada tanggal 11 Desember 2021. Asteroid adalah serpihan batuan yang melayang di ruang angkasa, teman-teman. Berita tersebut dilaporkan oleh NASA atau Badan Antariksa milik Amerika Serikat. Seperti apa ya asteroid yang akan terbang melintasi bumi tersebut? Kita cari tahu yuk! Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan klik tanda loncengnya ya. Asteroid yang akan terbang melintasi bumi dinamakan 4660 Nereus. Asteroid 4660 Nereus dilaporkan akan terbang melintasi bumi dengan jarak dekat, teman-teman. Menurut peneliti NASA, asteroid 4660 Nereus memiliki diameter 330 meter. Wow, besar loh! Ilmuwan memperkirakan asteroid tersebut berukuran lebih besar dari Menara Eiffel yang ada di Perancis. Oh iya, semua benda yang ada di bumi akan jatuh ke bawah, teman-teman. Itulah yang disebut dengan gaya gravitasi bumi. Namun, dilaporkan asteroid tidak akan tertarik gaya gravitasi bumi, jadi tidak akan jatuh ke bumi dan tetap melayang di ruang angkasa. Asteroid ini melintasi bumi dari jarak aman, sekitar 3,39 juta kilometer. Jarak itu adalah jarak 10 kali pulang pergi dari bumi ke bulan. Asteroid 4660 Nereus berpotensi berbahaya. Walau melintasi bumi dari jarak aman, asteroid 4660 Nereus digolongkan benda langit yang berbahaya, teman-teman. Jika asteroid ini melenceng dari garis lintasannya, maka asteroid bisa tertarik gaya gravitasi bumi. Jadi NASA terus melakukan pemantauan terhadap asteroid 4660 Nereus yang kini semakin dekat dengan bumi, teman-teman. Sejarah asteroid 4660 Nereus. Asteroid 4660 Nereus pertama kali ditemukan pada tahun 1982. Asteroid ini memiliki garis lintasan mengelilingi matahari setiap hampir 2 tahun, teman-teman. Karena garis lintasan asteroid ini jaraknya dekat dengan bumi, maka asteroid Nereus akan kembali melintasi bumi kira-kira 20 tahun sekali. Asteroid 4660 Nereus diperkirakan akan lebih dekat dengan bumi pada tanggal 14 Februari 2060. Meski asteroid tidak menimbulkan ancaman yang serius bagi bumi, namun lintasan asteroid yang terlalu dekat dengan bumi bisa berdampak pada cuaca hingga jaringan elektronik. Karena itulah, NASA akan memantau perjalanan asteroid 4660 Nereus hingga dia selesai melintasi bumi, teman-teman. Itu tadi penjelasan tentang asteroid 4660 Nereus yang akan melintasi bumi pada tanggal 11 Desember 2021. Simak terus channel ini agar teman-teman mendapatkan berbagai informasi menarik lainnya ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!